Halo guys, balik lagi bersama saya Binar Dirizi di channelnya Radius Kalbar. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mengatasi masalah produk Activation Pilot dari Microsoft Word. Nah, sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radius Kalbar. So, jangan lupa bagikan kepada teman kalian ya, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke? Nah, kita lanjut ke videonya ya. Di sini ada masalah terkait dari Microsoft Word. Ini saya buka dulu Microsoft Word-nya. Microsoft Word. Ini sedang loading. Kita tunggu sebentar. Oke, nah ini kelihatan ya. Tuh. Kelihatan kalau Word-nya produk Activation Pilot. Kita buka. Apa aja sih yang menjadi masalah di dalam Word-nya? Kita buka langsung ini. Nah, ini kalau kita mengetik atau menulis di dokumen ini tidak bisa ya. Karena ada bermasalah di bagian Microsoft Word-nya. Nih, coba lihat di filenya, kita tidak bisa menyimpan, kemudian tidak bisa share, tidak bisa new. Nah, itulah masalahnya terkait dengan Word Product Activation Pilot. Kita akan pecahkan masalah ini. Kita tutup dulu. Oke, langsung kita buka di library. Nah, kalau teman-teman di sini teman-teman bisa langsung ke local disk C, kemudian di bagian program file cari di bagian Microsoft Office, kemudian yang Office 16 ya, kemudian buka Osprey ya, Osprey, klik kanan, lanjut ke Run Administrator. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Sepertinya sudah. Kita coba buka Microsoft Word-nya. Apakah sudah berhasil atau belum? Nah, sudah berhasil ya Word-nya. Ini tanpa ada produk Activation Pilot lagi. Ini merupakan cara yang tidak perlu mematikan antivirus, kemudian tidak perlu menginstal aplikasi sebagainya ya. Tuh, lihat. Langsung saja kita coba ketik Assalamualaikum dari channel Radius Kalbar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu terkait masalah Activation Pilot dari Microsoft Word. Lo jangan lupa subscribe, like, dan komen yang bermanfaat ya.